Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih bisa diberi kesempatan untuk bisa menyapa pemirsa semua di channel Din Sinau ya pemirsa. Alhamdulillah. Dan buat pemirsa semua, saya ucapkan salam sehat, waras, bedigras, bisa tuku beras pemirsa ya. Dan pastinya sehat tanpa obat ya pemirsa. Baik pemirsa, di kesempatan video kali ini saya ingin sinau bareng ya tentang ngecap pemirsa semua, sinau bareng tentang perawatan pohon pisang ya. Ini di ini ya jenis pohon pisang uli ya pemirsa ya. Ini pertumbuhannya sangat cepat ya setelah keluar jantung ya, ini masa pembuahan ya. Karena ini masa keluar jantung buahnya cepat ya, sampai tua itu bisa 40 hari sampai 45 ya pemirsa. Karena itu untuk kita mengejar untuk buahnya agar lebih besar, kita harus juga gerak cepat juga ya pemirsa, karena ini cepat bulunya, gerak cepat untuk perawatannya ya pemirsa. Seperti perawatannya ini ya, ini sudah saya bersihkan ya, ini sisa-sisa ini ya, bunga-bunga yang menempel di buah pisangnya ya. Ini juga pelapahnya juga ya, ini pemirsa ya, sudah saya bersihkan yang mengganggu ini ya, mengganggu buah pisang ya, yang menutupi sudah saya bersihkan ya, biar tidak mengganggu, tidak merusak buahnya ya pemirsa ya. Dan langkah kedua kita bersihkan bawahnya ya, disiangi rumputnya ya agar bersih, agar nutrisinya bisa terserap fokus untuk tanam, untuk buah ini ya bisa terfokus, tidak nutrisinya tidak berebut dengan rumput yang ada di bawah. Nah, ini ya pemirsa ya, saya perlihatkan ini sudah saya bersihkan kelopak bunganya ya. Ini bertahap-bertahap ya pemirsa, kalau
besok hari besok keluar lagi, kita bersihkan lagi bertahap, karena kalau tidak dibersihkan juga kadang akan dihinggapi sarang itu ya, penyakit atau hama ya. Maka itu kita harus dibersihkan ya pemirsa ya. Ini juga bawahnya sudah selesai saya bersihkan ya, di samping-samping bedengannya sudah bersihkan ya, untuk pelapa yang kita kurangi ditaruh di parit tengah ya. Ini memang dipersiapkan untuk pengomposan di lahan ya, praktis ya, nanti ini akan membusuk di sini, dimakan mikroorganisme ya, yang nanti akan dimakan cacing dan mikroorganisme dan menjadi pupuk organik bagi tanaman pohon pisang dan lainnya ya. Ini tanaman campursan ya, ini pohon pisang yang saya tanam secara alami organik ya pemirsa ya. Baik pemirsa, ini alhamdulillah sudah selesai tentang perawatan itu ya, pohon pisang uli ketika sudah keluar jantung ya pemirsa ya. Walaupun video ini sedikit, mudah-mudahan video yang saya bagikan ada bermanfaat ya pemirsa semua ya. Dan sebelum saya akhiri video ini, saya ucapkan terima kasih buat pemirsa ya semua yang sudah menonton video ini dan pendukung channel ini dan ketik tombol subscribe-nya ya, yang belum mudah-mudahan berkenan ya. Terima kasih. Akhir kata dari saya Din Sinau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat waras, bedigras, bisa tuku beras pemirsa ya. Amin. Dan pastinya sehat tanpa obat. Amin. Alhamdulillah.